Pemirsa, pencurian kotak wakaf milik masjid kembali terjadi. Kali ini terjadi di warung pempek Unyil di Jalan Ki Hajar Dewantara Parit 2 Ujung, RT 13 Kuala Tunggal. Sebuah kotak wakaf milik masjid yang diletakkan di warung pempek Unyil digondol pencuri. Aksi tersebut terekam kamera CCTV. Beginilah detik-detik rekaman video CCTV pencuri kotak wakaf. Terlihat dalam video rekaman CCTV, pelaku pencuri dengan santai membuka kotak wakaf milik masjid yang diletakkan di warung pempek Unyil. Warung pempek Unyil tersebut berada di Jalan Ki Haji Dewantara Parit 2 Ujung RT 13. Muhammad Nasir, pemilik warung, mengungkapkan kejadian tersebut diketahui sekira pukul 6.00 waktu Indonesia Barat pagi hari. Dan ia sontak kaget pasalnya sebuah kotak wakaf masjid telah dirusak oleh pencuri. Untuk memastikan hal tersebut, ia langsung membuka rekaman CCTV milik dirinya. Dari rekaman tersebut terlihat pelaku memakai baju kaos berwarna merah, celana hitam pendek, dan memakai topi. Terlihat pelaku dengan santai merusak kunci gembok kotak wakaf dan langsung mengantongi uang tersebut. Atas kejadian tersebut, kerugian kotak wakaf diperkirakan berjumlah Rp400.000. Tubuh ya. Jam 3.30. Ketahuan jam 6 tadi bangun anak buah kan bangun. Terus dia tuh udah berantakan di bawah. Berarti dari CCTV juga nampak banget wajahnya. Dari CCTV dari belakang nampak, dari depan nampak ya. Diakui Nasir, kejadian pencurian kotak wakaf di warungnya baru ini terjadi. Namun pencurian yang lainnya kerap terjadi di warung pempek miliknya, yakni seperti pencurian handphone, sepeda, dan drum air. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.